syarikat ni jual emas 30% lebih murah dari biasa. 30%? Lah mana nak dapat macam ni? Kawan you pun nak beli? Ya, Azad pun nak beli 20,000 nilai emas. Tapi dia kata, I kena bilang dia dalam 10 minit. Kalau tak, dia tak boleh beli dengan harga ni. I rasa jangan. Kita kena kaji dulu. Pastikan syarikat ni tak ada masalah. Tapi tak ada masa. Tawaran ni bagus. 30% lebih murah. Untung banyak kalau nak jual lain kali. Berapa banyak you nak beli? 31,000? Tapi tu duit Alan belajar kat uni luar negara di masa depan. Kita dah lama menabung. I tahu. Tapi ni emas kan? Bukan macam beli benda lain. Apapun nilainya akan tetap ada. Tapi... I nak beli. Dah. Hantar 31K. Pagi, Yuling. Faizal. Pagi, Tuan. Pagi, Tuan. Ada update pasal kes Alex Tong dan Isaac D'Souza tu? Saya ambil keterangan Alex tadi. Dia kata Isaac scam dia. Bagaimana? Menurut Alex, Isaac message dia melalui aplikasi Comster tentang tawaran murah jongkok emas dan pujuk dia beli. Bila Alex dah pindahkan duit tu, Isaac berhenti jawab message dia. Berapa yang Alex pindahkan? 31,000. Alex kata yang Isaac pura-pura dia tak tahu tentang tawaran emas tu atau 31K tu. Dan cerita daripada pihak Isaac pula? Dia dakwa dia tak hantar mesej atau berhubung dengan Alex sejak seminggu. Jadi bila dia terima call Alex tadi, dia terkejut bila dapat tahu pasal pemindahan wang tu. Encik D'Souza, kenapa awak fikir yang Comster app awak digodam? Sebab saya tak boleh teks sesiapa. Tak boleh baca mesej lama pun. Bila dia bermula? Semalam, masih hidup. Boleh teks kawan, hantar gambar. Tapi selepas tengah malam, ada yang berlaku sewaktu saya tidur. Apa maksud awak? Bila saya bangun pagi tadi dan nak cek telefon, saya kena tendang keluar dari Comster account. Dia minta kod laluan saya. Tapi saya tak ada kod laluan untuk account Comster saya. Saya tak ada kod laluan sebab tak pernah log out. Jadi dia minta kod laluan apa? Lepas tu saudara dan kawan-kawan saya semua mula call. Ramai sangat call sampai ada yang tak dapat masuk. Diorang kata tinggalkan saya voicemail. Saya tak tahu saya ada voicemail. Yang call tu cakap apa? Diorang kata terima teks Comster yang pelik dari saya. Jadi diorang langsung call saya untuk check. Lepas tu apa jadi? Alex telefon saya dan cakap yang dia terima mesej dari saya minta 31K untuk beli emas. Saya cakap saya tak mesej dia pun. Sekarang Alex ingat saya scam dia. Apa yang awak buat selepas tu? Apa lagi? Saya taruh mesej kat media sosial katakan akaun Comster saya kena godam. Mesej Comster dari saya semuanya palsu. Awak ingat apa-apa lagi tak yang luar biasa? Ingat-ingat balik ya. Saya ada terima SMS yang katakan akaun Comster saya ada login daripada peranti lain. Saya cek sejarah telefon Isaac. Tak ada rekod teks perbualan dengan Alex tentang beli emas. Nampaknya Isaac cakap benar. Kenyataannya tentang apa yang berlaku sepadan dengan peningkatan kes penggodaman Comster yang dilaporkan baru-baru ni. Siasatan awal tunjukkan setakat ini, 83,000 dah lesap dalam sindiket skam ini yang gunakan MO yang sama. Kawan-kawan mangsa terima teks Comster untuk beli emas atau mata wang kripto yang dipotong harga. Bila duit tu dah dipindahkan, mereka sedar ia scam. Yuling, telco apa yang Alex dan Isaac gunakan? Isaac gunakan Melayan Telco dan Alex pula SG3. Cek kalau mereka boleh tolong kesan lokasi penipu ni. Dan kaji sekali lagi mesej Comster dekat telefon Alex.
Penipu yang menyamar sebagai Isaac mungkin lalai dan tinggalkan tanda-tanda lokasi dan identitinya. Baik, Tuan. Bagaimana dengan akaun bank yang Alex pindahkan 31K itu? Oh, ya, akaun Ocean Bank. Saya dah kontak dan mereka akan periksa dan hubungi kita secepat mungkin. Faizal, tolong hubungi cawangan Comster Singapura kalau mereka ada maklumat tentang akaun Comster yang digodam. Baik, Tuan. Dalam semua kes yang lepas, kami dapat pulihkan akaun yang terjejas. Baguslah tu. Kami pun nasihatkan pemilik untuk pasang 2FA sebagai lapisan tambahan untuk lindungi akaun. Dalam kes terbaru, Encik Isaac D'Souza laporkan yang dia terima SMS tentang akaun Comsternya yang didaftarkan pada peranti lain. Ya, betul. Macam mana dengan lain-lain akaun yang terjejas? Terdaftar juga dengan peranti baru? Ya. Awak ada alamat IP bagi semua peranti yang baru tu? Ya, kita pun jejaki pembuatan dan model peranti, sistem pengendalian dan maklumat pengguna yang lain. Boleh hantar maklumat itu kepada kami? Boleh. Ada update? Oh, saya dah semak log aktiviti akaun-akaun Comster yang digodam dan satu alamat IP asyik muncul. Alamat IP yang sama dalam akaun Comster yang berbeza? Ganjil. Maknanya mereka semua berasal daripada rangkaian yang sama sebelum ni. Betul tu. Saya akan cuba kesan alamat IP sekarang. Ocean Bank dah beri keterangan tentang akaun bank yang terima 31K yang milik Wee Fong. Saya dapati dia seorang warga Vietnam yang dah keluar negara. Jadi, siapa yang gunakan akaun bank Wee Fong? Menurut rekod, 20 minit selepas Alex Tong pindahkan 31K, wang terus dikeluarkan dari ATM di Putong Pasir. Kita ada rakaman CCTV yang tunjukkan suspek keluarkan wang itu. Ya, kat sini. Tahu tak siapa dia tu? Saya minta CSF untuk bantu kesan suspek melalui polcam. Sebab topinya sangat menyerla. Mereka dapat kesan di sebuah hotel di Geylang. Taipei Hotel. Hai. Hai. Saya pegawai siasatan kanan Jason Tan dari Cawangan Penyiasatan Jenayah Teknologi. Awak ada lihat orang ni? Ya, saya nampak dia pagi tadi. Biar saya cek. Nama dia Huang Chuang Hang. Huang dalam bilik sekarang? Tak. Tolong beritahu kami bila Huang balik. Okey. Terima kasih. Huang Chuang Hang sedang disiasat atas pengambilan dadah yang terkawal. Dia pernah bekerja di Laudon Cleaning Services, tapi... Huang, dia berhenti minggu lepas. Tahu di mana dia? Dia dulu tinggal di dormitory syarikat. Tapi lepas permit kerjanya di-cancel, dia keluar. Saya dah kontak CSF untuk cuba kesan di mana Huang berada sebelum ni. Saya pun beritahu ICE sekiranya Huang cuba lari keluar negara. Bagus. Faizal, ada update pasal alamat IP tu? Ya, saya jejaki ke satu rumah di Farrer Park. Orang yang tinggal di sana... Arif Walagan, anak lelaki Mutuzami. Kerja sebagai tukang pindah sambilan, ada rekod mencuri dan menipu. Kami sedang perhatikannya. Mulanya, akaun Comster Isaac kena godam. Lepas tu,
ia diakses dari alamat IP yang sepadan dengan alamat Arifa Lagan. Kemudian kawan Isaac, Alex, beli emas dari Isaac dan disuruh pindahkan wang ke akaun Wee Fong. Akaun yang Huang keluarkan wang 20 minit kemudian. Dan akhir sekali, Arifa Lagan dan Huang dilihat bersama-sama. Nampaknya Huang dan Arifa Lagan bersubahat. Mana diorang sekarang? Huang baru balik ke bilik hotelnya. Arifa Lagan ada kat rumahnya. Hai. Hai. Bawa kami ke bilik dia. Boleh. Sean, apa sahaja kelang kabut ni? Setiap saat berharga. Kalau buang masa, aku rugi. Lebih baik kau cepat bereskan kerja ni. Bro, ni makan masa. Berapa lama kau perlukan? Aku boleh je cari orang lain buat kerja untuk aku. Okey. Aku buat sekarang. Jangan sampai aku telefon lagi. Ya. Saya pegawai siasatan kanan Jason Tan dari Cawangan Siasatan Jenayah Teknologi. Awak Huang Chong Huang? Ya. Saya pegawai siasatan Faizal Ali dari Cawangan Siasatan Jenayah Teknologi. Awak Arifa Lagan anak lelaki Mutusami? Ya. Sila ke depan. Awak diberkas kerana mengakses tanpa kebenaran bahan komputer. Gari dia. Kami jumpa kad ATM milik Wee Fong di bilik hotel awak. Macam mana awak ada kad situ? Saya kerja dengan Wee Fong dalam syarikat sama. Bila dia balik tinggalkan Singapura, saya minta untuk gunakan akaun bank dia. Dia kasih saya kad. Awak gunakan akaun bank Wee Fong untuk buat apa? Arifa Lagan hendakkan akaun bank. Macam mana awak kenal Arifa Lagan? Saya jual pil seks. Dia pelanggan saya yang kerap. Apa yang Arifa Lagan suruh awak buat? Arifa Lagan suruh keluarkan wang akaun bank Wee Fong. Bila berapa banyak? Saya akan jumpa dan berikan dia wang tu. Setiap kali, dia bayar saya $150. Apa lagi dia suruh awak buat? Itu aja. Jadi dua telefon bimbit, satu laptop, satu tablet dan satu kad ATM dijumpai dalam flat awak. Bukan idea saya, Encik. Sean punya. Siapa Sean? Bos. Dia yang perintah. Saya buat aja. Apa yang dia suruh awak buat? Menggodam. Macam ambil alih akaun Comster. Macam mana awak buat? Saya dapatkan senarai nombor telefon dari Melayan Telco di Web Club. Melayan Telco tawarkan khidmat mail suara percuma. Kod laluan praset mail suara tu 1234. Jadi kalau kita tak pernah gunakan khidmat mail suara sebelum ni, kod laluannya ialah 1234. Ini bermakna sesiapa saja boleh akses mail suara tu dengan 1234. Saya tahu ramai orang terlupa atau tak gunakan mail suara diorang. Jadi saya boleh log masuk dengan 1234 dan dengar semua mesej diorang. Saya pun tahu yang ramai pengguna Comster tak pasang kod laluan. Kita cuma perlu OTP untuk login kali pertama dan tak perlu kod laluan selepas tu. Jadi kalau kita login gunakan peranti yang lain, baru perlukan minta OTP dan boleh terus login. Saya pilih untuk dapatkan OTP melalui panggilan telefon. 3 pagi kan? Semua orang tengah tidur. Tak ada orang yang akan jawab.
jadi akan terus masuk voicemail dan ia akan dibacakan OTP-nya ke voicemail. Yang saya perlu lakukan, login ke voicemail, dengar apa OTP-nya, terus masukkan ke Comster. Sekarang saya dah log masuk ke akaun Comster. Saya punya. Saya set kod laluan paling susah untuk pengguna aslinya nak masuk semula. Berapa akaun Comster yang awak dah kodap? 40 akaun Comster, lebih kurang. Hong kata awak akan pindahkan wang ke akaun banknya. Lepas tu awak bayar dia bagi setiap pengeluaran wang yang dibuat dan berikan awak. Dan bagaimana pula dengan mesej palsu kepada mangsa untuk beli jongkong emas dan mata wang kripto? Mungkin Sean. Selepas saya berikan dia akaun Comster yang digodam, saya tak tahu apa yang dia buat. Apa Sean punya nombor? Tuan, macam mana dengan Huang dan Arivalagan? Huang mendakwa yang dia ikut arahan Arivalagan. Dia kata dia cuma keluarkan wang dari akaun bank dan berikan kepada Arivalagan. Jadi, Arivalagan yang tukang scam? Arivalagan pula nafikan yang dia terima sebarang wang dari Huang. Dia pun nafikan menghantar mesej Comster ke kawan mangsa untuk beli jongkong emas dan mata wang kripto. Arivalagan kata Sean bayar dia untuk godam akaun Comster. Tapi dia tak tahu apa-apa lagi. Arivalagan dakwa Sean lah dalangnya dan dia cuma ada nombor Sean je. Saya teka. Nombor itu milik warga asing yang dah pempulang ke negara asal. Sekurang-kurangnya, kita dah rungkaikan aspek operasi sindiket yang ini hari ini. Ya, kita kena tingkatkan kesedaran tentang skam sebegini untuk lindungi masyarakat daripada terkena. Wang Chuang Hang disabitkan atas kesalahan-kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer dan kesalahan dadah dan dijatuhi hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara. Arivalagan, anak lelaki Mutusami, disabitkan atas kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Dalam kes yang baru anda saksikan, satu sindiket penipuan kecurian identiti menipu mangsa-mangsa sebanyak hampir $84,000. Kerjasama berpasukan dan pengumpulan maklumat oleh Pegawai Cawangan Penyiasatan Jenayah Teknologi yang kukuh membawa kepada penangkapan pantas suspek dan menghalang lebih ramai orang daripada menjadi mangsa. Untuk mengelakkan kejadian sedemikian daripada berulang, penguasa pembangunan Infocom Media mengarahkan semua syarikat telekomunikasi untuk memadam pin mel suara asal dan menggantikannya dengan perlindungan kata laluan yang lebih kukuh atau perkhidmatan pin mel suara Nyah Commission. Ini telah pun selesai. Berikut Encik Justin Ang, pengarah kanan di Agensi Keselamatan Siber Singapura yang akan berkongsi dengan lebih lanjut. Skam pelaburan masih lagi berleluasa. Berikut panduan untuk mengelak dari menjadi mangsa. Tukar bukti kelayakan asal seperti nama pengguna, PIN dan kata laluan pada semua peranti. Dayakan pengesahan 2 faktor untuk akaun pada platform message segera. Berhati-hati dengan pelaburan yang teramat bagus atau yang pasti menang. Melabur hanya dengan penasihat kewangan yang berlesen. Sahkan kelayakan syarikat itu dengan sumber-sumber rasmi seperti penguasa kewangan Singapura. Sahkan yang pemanggil memang orang yang anda kenali dengan hubungi mereka secara tidak melibatkan platform message asal atau minta bertemu secara fizikal. Bersama, kita ambil langkah-langkah melindungi diri dan orang-orang yang disayangi daripada scam. Kita mungkin tak dapat bayangkan hidup tanpa akses internet, tapi bahaya berligar di alam siber. Scam terus meningkat dan semasa perayaan akhir tahun yang semakin hampir, kami galakkan orang ramai untuk berwaspada dan bersedia untuk lindungi diri. Penjenayah siber akan ambil kesempatan dari aktiviti akhir tahun dan gunakan taktik seperti tawaran dan promosi hebat untuk menarik pengguna muat turun aplikasi jahat. Kita mesti ambil langkah pencegahan untuk lindungi wang hasil titik perlu sendiri dari penjenayah siber. Ingat untuk tidak memuat turun aplikasi di luar gedung aplikasi rasmi dan sentiasa sahkan ketulinan email dan mesej teks dengan sumber rasmi sebelum mengklik mana-mana pautan yang tidak diketahui. Anda juga boleh pasang aplikasi antivirus pada peranti untuk bantu mencegah perisian malware. Agensi Keselamatan Siber Singapura telah mensyorkan senarai aplikasi yang anda boleh muat turun untuk lindungi peranti muda alih anda. Untuk lebih banyak panduan siber, lawati laman web CSA. Untuk nasihat, hubungi talian bantuan anti penipuan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan atau ke laman webnya. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya SP Muhammad Fadil Muhammad Hisom, sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.